Hai guys, selamat datang lagi di videoku teman-teman. Hari ini saya dan Christina hanya berdua aja. Kita lagi mau pergi untuk ini pertama kalinya setelah aku merit ya kan. Aku akan pergi sama Christina untuk belanja bulanan. Belanja bulanan pertama kali sebagai pasangan suami istri ya teman-teman ya. Dan hari ini akan ada yang beda. Kalau misalkan kalian lihat gambarnya ini beda dengan video-videoku biasanya. Karena hari ini aku dadakan, kita akan rekam ini cuman pakai handphone aja. Jadi nggak pakai kamera pocket dan nggak pakai SLR juga. Jadi teman-teman kalau nonton video ini bisa jadi pembuktian bahwa kalau kita pengen jadi YouTuber nih kak, tapi nggak punya kamera kak. Kalian bisa record semua video kalian dengan handphone ya kan. Dan sekarang aku sudah di perjalanan ini, sebenarnya kita cuman minggir di pinggir jalan buat openingnya dulu. Kita udah mau nyampe nanti di apa ya, kayak tempat belanja lah, supermarket gitu ya. Kita lihat nanti mau belanja apa aja. Sebagai seorang ibu rumah tangga meskipun belum ada anaknya ya, tapi sudah membina keluarga dengan saya, lihat apa aja belanjanya. Sampai ketemu langsung di supermarket ya. Kamu megang apaan tuh? Ini list belanjaan. Coba lihat. Banyak. Set banyak banget lagi. Jangan, ntar uangku habis sama lo. Ini kan belanja bulanan. Ini pasti dong segini wajar. Kasih. Ayo. Kasih. Yuk, kamu mau belanja apa sekarang? Kita pertama ke sana. Ayo. Mana lagi ya? Aku dibawa kemana lagi nih sama Christina nih? Boleh nggak borong semuanya? Apa? Borong semua yang ada di sini. Jangan lah, habis uangku lah. Mau borong semuanya lagi. Kita beli sabun dulu. Aduh. Kan setiap hari perlu mandi, jadi kita perlu sabun dong. Perlu sabun ya? Ini sabun aku atau sabun kamu nih? Sekarang nggak ada aku kamu lagi, kita. Wih, gaya kali apa, Kris? Sabun kita, bukan sekarang aku. Sabun. Tuh, kalau cewek yang belanja ini pasti lama, guys. Dan dia milih-milih diskon lagi ya. Beli sabunnya udah? Udah. Udah beli sabun? Udah. Oke, yuk lanjut. Udah setelah sabun, mau beli apa lagi? Iya. Oh iya, boleh. Tapi saya nggak bawa foto. Saya nggak bawa. Minta foto katanya guys, aku gak bawa padahal foto. Ayo. Satu, dua, tiga. Kamu lagi, oh iya, gantian, siap. Ayo. Satu, dua, terima gaji. Terima gaji, siap. Makasih, Mbak. Makasih, Kak. Terima kasih, Kak. Dadah. Aku mau nyari ini. Apa? Pasta gigi di mana? Nih, tuh. Ini. Bukan, di sini katanya. Oh, di situ, ya deh. Ayo. Mana? Oh, ini. Ini sikat gigi semua nih. Banyak banget, guys. Nih guys, nanti kalian kalau udah punya istri gini guys, kalian harus nemenin istri kalian antar-antar buat belanja. Kalian sekarang masih enak, belum harus nganterin. Aku sembunyi dulu ah. Capek aku. Kamu biasanya pakai apa? Biasanya sih aku pakai arang aja, digosok-gosok pakai arang. Aku takut guys, karena tadi dia bawa list belanjaan banyak banget ya kan, nanti bayarnya takut mahal nih. Satu aja kenapa banyak banget ambilnya? Kan katanya mau borong satu merek satu. Siapa yang bilang enak aja, ini bukan konten beli semua satu-satu, enggak. Nih arang beneran ada arang nih. Charcoal itu arang beneran, aku enggak bohong. Charcoal itu arang, bisa bikin putih gigi. Bener, aneh kan ya guys? Padahal arang itu kan hitam ya, tapi bisa bikin gigi kita jadi putih. Yaudah aku cobain kamu satu ya. Tapi enggak endorse loh itu. Bukan endorse nih, tapi kalau mau endorse silahkan. Sabun udah, odol udah, apalagi? Oke, sudah. Kok ada tulisan apa nih? Jepang, Korea, Mandarin. Soalnya di sini banyak tamu kan, kita kan di Bali ya guys ya. Jadi tuh banyak tamu-tamu yang datang ke sini guys. Jadi di sini ditulisin. Beda kan kalau di supermarket di kota kalian nggak kayak gini. Ini bapak ini tahu, bro. Ini artinya apa, bro? Aduh, bukan. Tulisan Jepang, tulisan Cina itu. Ini Jepang ini Jepang, ini Jepang nih. Iya, itu Jepang. Tarik nanti yang bunuh, nah, ini bapaknya tahu guys, ya kan? Sensodyne. Oh, Sensodyne. Namanya ini Sensodyne. Thank you, arigato. Hebat dia. Bener kan guys, ternyata ini translate dari Sensodyne. Gokil. Kalau di Bali gitu guys, ada bahasanya macam-macam. Apalagi Chris? Ntar, banyak banget di listnya nih. Gawat guys, katanya listnya banyak. Ini alat kompres. Katanya mau beli tadi buat ngompres kepala ya kan? Supaya kepala menjadi dingin. Oke,
Tadi kan udah beli sabun, beli odol, beli sampo lagi. Sampo dan kondisioner. Cewek ya, cewek kan banyak dia peralatan. Kalau cewek belanja itu kebanyakan mikir emang. Aku cari yang botol gede ada nggak? Kelihatan nggak botol besar? Jangan besar-besar, ngapain besar-besar? Habis sudah nanti uangnya. Kan namanya juga kosongan. Nah ini dia yang besar aku ketemu. Biasanya pasti beli yang besar. Satu lagi. Apa lagi? Kondisioner. Aduh. Aku mau beli ini ya, ini murah nih guys. 8.000 doang guys, sikat gigi. 8.000 murah. Cie, sikat gigi aja kapelan. Apa sih buat aku dua-duanya kok? Beli. Ini aja beli mainan. Kan udah punya. Belum punya yang itu buat di review. Nah ini bagus nih mainan semua nih guys. Lihat nih helikopter bagus. Ini bagus guys. Aku suka kalau mainan teman-teman. Saya memang suka mainan kebetulan dan kita juga kalau misalkan beli mainan kita bisa review guys. Tapi kok mahal-mahal ya mainan gini guys. Ini mobil-mobilan nih harganya 450.000. Beli yang murah aja. Kita nanti cari mainan yang murah aja. Apa ya? Ini bisa dipencet nih, lihat. Oh, mau enggak? Kok enggak bisa? Ayo nangis. Oh. Kok enggak bisa? Harusnya bisa dia nangis. Ini bagus nih, guys. Kita bisa buat konten YouTube nih, guys. Kita beli. Apa, Chris? Kok kamu lihat-lihat koper? Hah? Emang mau beli koper lagi? Enggak, aku lihat koper kayak keinget mau traveling aja. Aduh. Fokus, fokus, belanja, ya ampun. Ini dia, aku suka ini, saya mau beli ini. Sini, sini, ini enak banget guys, saya suka. Sini, sini, sini. Aku suka, snack, snack. Wow, ini dia, kesukaanku guys. Nastor kaleng. Nastor kaleng, enak banget. Ini sekarang aku yang belanja nih, superstar. Ini enak banget, ambil superstar. Ini buat Marco sama Fiona deh. Beliin dia ini. Dia suka ini guys. Dia suka Yan-Yan juga guys. Yan-Yan. Kamu belanja apa? Banyak banget. Masukin. Yuk, aku suka. Apa lagi? Masih banyak yang mau aku beli. Ini nih, aku mau belanjain. Apa lagi? Snack ini ya. Obat sakit tenggorokan. Obat sakit. Ini kacang nih. Ini buat Jainal. Nah, ini kacang kesukaan Jainal. Ini guys, ini banyak diskonnya. 33% free. Mantap. Masukkan ini. Tadi aku beli mainan juga teman-teman. Kamu beli apa itu? Ini kan kesukaan. Aku mau lagi kesukaanku ini. Mantap, the best. Oishi, Oishi, I love you Oishi. Please endorse aku Oishi. Aku tuh kayak ini guys, kayaknya kecil. Kalau belanja pasti belinya snack-snack aja guys. Nih, ini enak banget nih. Ambil. Twisco aku suka. Twisco, Twisco aku suka. Ya kan? Apa lagi sayang? Sudah sayang. Citato sayang ini di depan. Ayo Chris, ambil Chris. Wow, enak banget. Good, 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 good. Wah ini juga enak nih Chris, sabar. Sini, ini enak banget nih. Kecil banget nih, gak ada yang gede apa? Ini juga enak, ambil, ambil. Yang coklat juga enak. Ah jatuh, ini enak nih. Itu pedas itu. Aku gak bisa kalau makan pedas. Ini aku mau, ini aku mau, ini. Banyak aku yang belanja malah nih. Nih buat eksperimen nih, beli semua Coca-Cola. Nah. Ini bahaya nih, lihat nih. Troli udah hampir penuh. Belum. Lanjut terus. Enak nih. Ini biar sehat nih. Kasih editor biar pada sehat. Ini enak nih, Chris. Nah, ini enak nih. Kulen kuning juga aku mau. Teh aku mau. Teh. Ya, teh ambil, teh. Karena ini pakai handphone jadi ngezoom banget ya guys. Kopi, kopi, sini, sini. Sini. Kopi. Minyak. Kamu memang bisa masak. Kamu kan gak pernah masakin aku. Tapi aku bisa masak. Diajak ke tempat daging-daging ini gak paham aku guys. Ada yang minta foto guys. Mana kameranya? Hilang kameranya guys. Udah? Kasih ya. Iya. Lanjut. Kita shopping lagi. Jadi gini guys, rasanya nganterin istri pertama kali belanja bulanan. Jangan kapok ya, sering-sering. Enak aja. Kalau bisa jangan belanja bulanan. Terus? Belanja mingguan. Bangkrut aku jangan. Padahal aku yang belanja banyak juga. Aku suka susu guys. Kalian mau tinggi? Minum susu setiap hari. Kita lihat ikannya aja teman-teman. Let's go. Chris! Istriku hilang, Mbak. Mbak, istriku hilang. Mana? Hilang beneran.
Kita lihat ikan dulu teman-teman. Ada ikan juga di sini ternyata. Ini 9.000 satu ekor. Nih, 9.000 satu ekor. Mahal banget, Mak. Biasanya murah tuh kalau aku beli tuh. Mana lagi ikannya, Mbak? Wow, ini bagus banget nih ikannya. Ikan apa nih, Mbak? Kok nggak ada ikannya? Ngantuk, aku capek. Istirahat dulu lah. Bobok sini aja, guys. Ini kalau ada petugasnya dimarahin kita, guys. Chris, nggak ada loh. Nggak dibangunin aku. Sayang, sayang, kamu dari mana? Aku tadi habis tidur di situ. Di kasur situ. Jangan-jangan. Kalau gitu, kita lanjut ke kasir. Nah, ini bagian yang paling saya takutkan nih. Bagian bayar nih, biasanya menyeramkan. Tidak terasa ya, 3.000, 5.000, 10.000, 12.000, 18.000. Tiba-tiba jadi, ya, 600.000 jatuh. Kita lihat guys, berapa hasil belanjaan Christina nanti ya. Saya takut guys, ini biasanya surprise ya. Bener-bener ntar hasilnya tiba-tiba 1 juta, mati saya. Ini padahal dia bawa tas, bawa dompet kan? Bawa dompet, bayar sendiri ya. Udah jalan sendiri guys, keren. Udah 1 juta? Kamu belanja apaan? Ini kamu yang belanja. Mbak, kok udah 1 juta, Mbak? Iya. Gila guys, udah 1 juta masih banyak barangnya. Kamu beli apa itu yang mahal tuh? Ini sabun-sabun kan. Eh udah, gak usah beli sabun lah. Aku gak pakai sabun. Nanti pakai sabut kelapa aja digosok-gosok. Gak mau, pasar. Aduh, mahal banget nih. Ini namanya belanja bulanan ya? Iya. Eh mati aku tiap bulan begini. Tiap bulan. Gawat nih, bangkrut lama-lama. Udah kita belanja mingguan aja ya. Gokil. Tambah parah kalau mingguan, gak mau. Chris, kalau semuanya di cancel aja boleh gak? Gak boleh. Nah. Chris, kota terpanjang yang pernah aku beli ini Chris gara-gara kamu. Udah, jangan kapok ya. Habis lama-lama nih Mbak. Jangan kapok ya. Gak mau, kapok saya gak belanja. Itu dong, jangan lupa. Udah ya, Mbak. Terima kasih. Gokil guys. Aku besok-besok nih buat kamu nih nota nih. Besok-besok nggak belanja lagi, dapat kertas kosong nih, mau pulang. Yeah. Yuk, jalan.